Resepi ni 2-3 minit je dah siap tau. Ha, kalau betul-betul ikut cara Nina bagi ni. Okey, jom. Arjuna, masak apa tu? Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? So, untuk menu kali ni, Nina nak sharekan cara macam mana Nina buat kangkung goreng belacan ala Thai. Biasalah kan, kangkung goreng belacan ala Thai ni, ha, kalau kita makan kat kedai, rasa dia lain. Balik rumah, kita tak pandai pula nak buat. Ha, okay, kali ni, Nina akan sharekan cara macam mana kita nak buat ala-ala macam kat restoran tu. Tapi, ha, dengan cara paling simple, paling mudah. Cuma perlukan satu bahan ni je. Bahan ni makin ada kat rumah. Kalau tak, tak jadilah. Okay, kita punya kangkung goreng belacan ala Thai ni. 3 minit je dah siap, insyaAllah. Okay, jom. Okey, ini adalah bahan-bahannya. Nina gunakan sini kangkung dan juga beberapa bahan lain untuk tumisan. Nampak guys, tu tak ada botol tu. Botol tu sebenarnya sama belacan. Ha, bahan inilah kita kena gunakan. Ha, untuk buat kangkung goreng belacan ala Thai ni sangat mudah aje. Okey, mula-mula Nina boleh je hilis macam Nina ni ataupun ketuk je lada cili ni kan. Cili ni, cili merah ni. Dan Nina gunakan juga sini lada besar merah. Kalau tak guna lada besar pun tak ada masalah. Tak nak guna cili tadi pun tak ada masalah. Ini adalah optional saja. Kenapa Nina guna ni? Untuk selain daripada nak bagi colour cantik kita punya kangkung nanti, nak bagi juga rasa pedas lah sikit kan kita punya kangkung goreng belacan ni. Dan lepas tu nak terus ambil bawang putih. Kita tak gunakan bawang besar untuk resipi ni, okay? Ketuk-ketuk macam tu dan potong sahaja macam ni. Okey, bahan-bahan ni semua kita terus letak dekat kita punya kangkung tadi. Ha, tak payah nak asing-asingkan dia, letak je kat kangkung tu. Ha, senang tau cara ni, okey? Buat nanti kat rumah, okey? Dan ini yang Nina akan letakkan ke tepi sekejap lagi. Okey, put aside. Terusnya, ha, Nina gunakan sambal belacan. Nina dah simpan sambal belacan ni lama dah kat dalam peti sejuk ni kan. Ha, gunakan sambal belacan ni untuk kita buat kangkung goreng belacan, okey? Nina ambil sikit dalam lebih kurang setengah sudu macam tu, letakkan sikit sos tiram, okey? Dan juga ni letakkan sos sotong. Kalau tak ada sos sotong boleh juga guna sos ikan, letakkan sikit garam dan juga gula, eh. Kalau nak pakai perasa pakailah, boleh pakai Ajinomoto ataupun boleh je pakai cukup rasa tu. Ha, gogo rata macam tu. Lepas tu sediakan kuali kita. Tips nak pakai collagen ni. Ha, ni nak pakai collagen, okey. Pastikan kuali panas dulu. Kuali dah panas baru masukkan minyak. Minyak dah panas barulah masukkan bahan kita. Ha, masuk saja. Ada apa tadi? Bawang putih, ada lada dan juga kangkung. Masuk. Pakai api besar, okey. Dan juga terus masukkan kita punya bancuhan sambal belacan tadi. Dan gaul rata. Nampak tak kat situ? Dia macam kering kan? Ha, tapi tak apa, jangan risau. Teruslah masukkan sedikit air. Ha, sebab kita nak bagi kita punya kangkung tu lembut, eh. Ha, lepas tu gaul rata. Ha, kejap je dah siap dah kita punya kangkung goreng belacan ni. Ha, okey. Dan tara, ha, bolehlah plating. Ha, kan? Dah siap kangkung goreng belacan ala Thai ni. Nampak tak? Sangat mudah, sangat senang. Ha, cuma kena ada sambal belacan dekat rumah. Ha, bolehlah kita simpan ramai-ramai sambal belacan kat rumah tu. Ha, boleh selagi selain daripada makan dengan pelbagai lauk, kita pun boleh juga buat kangkung goreng belacan dekat rumah. Ha, tak nak pakai kangkung boleh pakai kailan, boleh, tak ada masalah. Okey, itu saja dapat nak kongsikan kali ini sebuah bermanfaat untuk resipi kangkung goreng belacan ala Thai ni. Dan untuk minggu depan, untuk lagi 2 hari ni nak akan sharekan juga cara macam mana nak buat hati dan pedal goreng bawang putih. Ha, resipi ni sangat popular sekarang dekat kita punya negara jiran Indonesia. So Nina akan sharekan cara dia macam mana. Bolehlah makan bersama dengan kangkung belacan tadi, eh. Okay, saya kata jangan lupa subscribe, like and share and hit the bell notification untuk pelbagai menu menarik daripada Nina. Nah, sayang semua, selamat cuba untuk resipi kangkung goreng belacan. Assalamualaikum dan bye-bye.